Di hari dan tempat yang sama, Jumat tanggal 3 September tahun 2021, GIS bersemi dalam rangka wakaf Al-Quran dengan menyerahkan 30 ikro, 4 karpet sesuai kebutuhan pengajian, santunan anak yatim dan beras untuk ustazah di pengajian Ar-Rahman yang berada di Jalan Pahlawan RT 04 RW 08 Gredet Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Hal ini disambut sukacita oleh Ibu Munah Nurhasanah selaku pengajar dan juga pengurus RT dan RW setempat. Walau dari fisik beliau sendiri struk ringan, tapi tidak menyurutkan niatnya mengajarkan mengaji kepada murid-muridnya yang berjumlah 70 orang, dari mulai usia PAUD hingga bangku kuliah dan juga yang sudah bekerja masih tekun belajar mengaji. Pengajian dibagi 3 shift dikarenakan kondisi tempat yang terbatas, sehingga salah satu kamar putranya dijadikan tempat mengaji juga. Kita anak-anak yang kita didik biar anak saya salehah, dan minta doa juga biar saya terus istiqomah Bu, karena cahaya Quran ini jangan sampai hilang, jangan sampai pas buka Quran tiba-tiba huruf juga nggak ada, kan repot ya. Jadi mungkin saya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengajar murid-murid Al-Rahman Kota Bogor Pahlawan ya Pahlawan, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Sabto dan semuanya. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan apa-apa yang dikasih Bapak, khususnya buat apa pengajian saya. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan, jadi catatan amal soleh buat kebaikan buat nanti kita di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah ganti semua apa yang Bapak berikan kepada keluarga pengajian saya. Mudah-mudahan Allah berikan yang lebih banyak, yang lebih berkah, terutamanya banyak ya, hari enggak berkah Maya buat apa. Mudah-mudahan Bapak sekeluarga diberikan kesehatan, umur panjang, apa umur panjang tapi bari taat, bari sehat, bari bisa beribadah. Sekian, assalamualaikum. Nurlela Palapa TV mengabarkan.